Selamat malam, selamat ketemu kembali di bahasan hormon bahagia. Hormon yang keluar saat kita bahagia. Dulu ada 3, sekarang 4 yang disebut oksitosin. Itu semua, hampir semua orang pernah mengalami sih. Kita keluar hormon oksitosin itu yaitu saat kita mungkin contohnya sudah lama gak ketemu sama saudara, gak ketemu sama istri atau sama anak. Saat ketemu kita mungkin kalau sama keluarga atau anak mungkin kita berpelukan ya. Tapi kalau sama teman-teman atau saudara kita bersalaman. Nah, pada saat bersalaman itu, pada saat berpelukan itu kan kita ada rasa senang, ada bahagia. Ada di saat itu keluar hormon yang disebut oksitosin. Gitu. Jadi hormon ya sebaiknya sih itu juga tergantung budaya juga sebetulnya. Budaya berpelukan tergantung kebiasaan daripada keluarga masing-masing ya. Tapi minimal kita bersalaman, sering berpelukan juga betul. Itu akan mengeluarkan hormon bahagia, hormon oksitosin. Itu saja yang 4, gampang penjelasannya. Jadi bagus biasakan itu. Dan sebagai kesimpulan dari ada 4 hormon yang keluar saat bahagia, jadi jangan lupa kita tiap hari olahraga, tiap hari olahraga, lalu kan olahraga merasa segar, lalu kita juga merasa bersyukur tiap hari diberikan kesehatan. Yang kedua, kita menciptakan tujuan-tujuan kecil. Nah, tujuan kecil tercapai, kita juga senang, akan bahagia. Dan juga melihat hal-hal kecil yang dicapai oleh anak kita, istri kita, suami kita, atau saudara kita, dan kita menghargai tujuan-tujuan kecil itu ya. Jadi pujian atau selamat tidak selalu harus diungkapkan dalam peristiwa besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita harus bersikap baik pada orang lain, menghargai, memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Kemarin saya kasih contoh, kita membeli makanan yang dijual oleh ibu-ibu itu, masih banyak contoh lain. Kemudian yang terakhir tadi juga kita biasakan mengungkapkan rasa bahagia kita dengan bersalaman, dengan berpelukan, atau menyapa, mengucapkan selamat kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita hargai dalam kehidupan kita. Itu aja bahasan yang terakhir. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga selalu bersyukur dan kita selalu bahagia. Oke, sampai ketemu lagi dalam bahasan yang lain. Semoga kita semua bisa berbahagia dan kebahagiaan itu bisa menular pada orang-orang yang kita temui, kita jumpai setiap hari. Oke, selamat malam.